Assalamualaikum and how are you? Just fine. Assalamualaikum and how are you? Just fine. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum and how are you? Just fine. Assalamualaikum Salih-Salihah. Gimana kabarnya Salih-Salihah hari ini? Ustazah harap anak Salih-Salihah selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Alhamdulillah, Ustazah juga sehat. Hari Raya Idul Adha itu apa sih? Hari Raya Idul Adha itu sama dengan Hari Raya Idul Kurban. Oh gitu. Nah, anak Soli, Ustazah juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiro untuk anak Soli-Soliha yang telah berinfak kurban di sekolah. Semoga amal baik anak soleh diterima oleh Allah SWT. Amin. Oh ya Ustazah, hari ini kita mau ngapain nih? Teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat kolase binatang domba. Domba sapi, bacalah basmalah. Setelah dipotong, bagilah tetangga. Disayang Allah, disayang Rasul. Jadilah engkau anak yang dermawan. Disayang Allah, disayang Rasul. Jadilah engkau anak yang dermawan. Dan inilah perlengkapan yang perlu disiapkan untuk membuat kolase domba. Yang pertama adalah gambar domba. Kemudian selanjutnya kita siapkan kapas. Coba perhatikan kapasnya ya. Selain kapas, ada lem. Setelah itu, kapas yang telah kita sediakan, kapasnya, nah, dibentuk seperti itu. Dibentuk semuanya, dikumpulkan menjadi satu. Sekarang kita akan memulai membuat kolase domba. Sekarang kita usapkan lemnya secara merata, perlahan-lahan. Pastikan lemnya menempel di atas kertas. Jika sudah rata semuanya, sekarang kita ambil kapas, lalu tempel satu persatu sampai penuh. Setelah sudah selesai, sekarang kita boleh menambahkan rumput, teman-teman. Teman-teman buat di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.